give you London! Halo, M. Saya Putra, saya bekerja di Pertamina. And action. Yang pasti lihat Burgerkill dari awal banget tuh, saya ngeliat sebagai fan dulunya. Jadi sering dengar nama Burgerkill awalnya gitu, sampai coba ngegali apa sih musiknya kayak gimana sih mereka tuh. Dan emang pas dengerin pertama juga, itu kan masih rilisan dua sisi ya. Dan gini, saya tuh lagi seneng-senengnya musik hardcore juga pada saat itu, dan dengerin album dua sisi itu kayak, anjir, di Bandung ada band kayak gini ya, gitu. Band yang aktif, band yang eksploratif juga, dan ternyata juga terbukti dari rilisan setiap albumnya yang nggak stagnan di satu jenis musik, di situ-situ aja sih. Bergeria banget terus, dan ternyata pas masuk di internalnya makin tahu kalau wah ini gila ya, maksudnya misi-misinya tuh banyak banget, terus emang beneran dikejar lari gitu. Band metal terbesar di Indonesia kali ya, pada saat itu gue memandangnya. Sangat aktif, dan band yang selalu gue tunggu sih untuk setiap karya-karyanya sih. Jadi sih gak monster kayak ya band gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi, ya dan gini ini band gitu. Kayak, ya pertama kalinya ngelihat langsung, dan akhirnya secara pribadi deh orang pergi ke band dia, jadi emang mulai jadi bandnya si Burgerkill. Pertama kalinya dilibatin dengan Burgerkill tuh masuk ke teknisi dulu, jadi ya di sisi lain udah jelas saya pribadi tuh ngefan pisan sama si Burgerkill gitu, terus ada tawaran ini baik tuh jadi teknisi si Burgerkill. Wah, setelah memikir tuh, baik bisa lah. Gak lama dari situ ada satu proyek. Waktu itu proyek ngerjain lagu 3 titik hitam. Semua bayang jauh dari tubuh. Nah, lagu 3 titik hitam itu mau berangkatnya dari akustik dulu, awalnya memang formatnya akustik. Jadi ngerjain lagu itu, dilibatin, diajak lagi untuk yang lebih jauh gitu. Wajir, beda deh ya gitu. Yang asalnya dilibatin sebagai teknisi juga udah seneng pisan gitu. Terus akhirnya dilibatin untuk ngerjain lagu. Kita bakal ngerjain lagu bareng Farli Padi. Jadi kayak surprise-nya terus datang. Wajir, ya, udah diajak terlibat ngerjain lagu, terus ada Farli Padi juga di situ. Wajir, udah bisa tunjuk gitu. Gak lama kemudian gue kan keluar dari si Burgerkill, dan gak lama dari situ juga mereka nodong besok mana jadi gitaris sebaiknya naik ke ganti ke nobong. Anjir. Jadi kayak pasanya tuh dari teknis terus sampai enak, wah iya kumaha gitu. Pertama kali ikut rekaman sama Burgerkill kan di album Berkarat, dan di situ Burgerkill ada satu batu loncatan yang bisa dibilang signifikan dengan masuk ke label major. Nah,
saat itu juga kita sempat berpikir bahwa dengan kita masuk ke major label itu antusiasmenya bakal lebih besar, terus positif. Tapi kenyataannya ternyata lain. Hal-hal yang orang banyak yang kontra dengan Burgerkill masuk ke major label. Bahkan banyak yang bilang kita pengkhianat di sebuah komunitas atau apapun. Itu juga sebetulnya bikin kondisi Burgerkill jadi agak ngedrop. Sampai Burgerkill juga sempat satu fase yang memang kita nggak latihan, kita nggak ngumpul. Sampai ada itu, sampai momen ada. Era itu. Kurang lebih 6 bulan lebih setelah berkarat rilis. Ayo para pekunda-pekunda, bikin rusuh bersama Burgerkill! Pada saat itu pengen juga cerita ke teman-teman bahwa kenapa kita mengambil keputusan kita sign dengan major label gitu. Kenapa kita mau? Karena kita nggak diutak-atik. Jadi sebelum kita sign itu sudah ada statement dari pihak label bahwa kalian rilis atau bermusik dengan cara kalian aja. Status ya apa major label ini hanya status, tidak sama sekali ada intervensi sampai ke karya atau bentuk si bandnya harus gimana. Sebetulnya itu. Jadi sebetulnya kita udah mulai lagi proses berkarya lagi kan. Kita sudah mulai sering ngumpul. Kita sudah coba juga untuk apply. Kita mau rilis album. Kita udah ada materi baru. Cuman pada saat itu antrian di label banyak. Antrian label banyak dan kita juga memahami pasti mereka punya prioritas. Yang mana dulu yang mereka harus jahit. Sampai akhirnya kita coba untuk ngobrol baik-baik. Kita nggak bisa diem, kita nggak bisa nunggu terus. Kita harus rilis. Kalau misalnya ini nggak bisa barengan, udah kita putuskan untuk keluar dari level ini. Gitu. Supaya kita bisa rilis sesuai dengan yang kita mau, kapan waktunya. Gitu. Ya. Akhirnya, ya. Ya. Dan itu sebetulnya satu keuntungan buat Burgerkill. Karena kita bisa lepas dari major level tanpa harus ada permasalahannya. Yeah.